Okey, assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okey, hari ni Pak Su sambil-sambil buat kerja tadi ni, peluh sikit lah. Lepas tu teringat kat kawan tu, dia telefon Pak Su tanya macam mana nak kemai pokok durian dengan cara mudah. Pak Su terang lah kat dia hari ni, untuk dia tu mungkin dia faham lah, tapi mungkin juga ramai lagi apa nama kawan-kawan Facebook Pak Su tak faham. Nak semai pokok durian lah, nak pokok durian lah kan, mesti durian untuk makan durian biji tu jangan duk buang. Durian yang kita makan tu biji jangan duk buang, kita semai, semai dalam beg tu. Lepas tu ikut tip Pak Su nak ajar ni, macam mana cara nak kahwin pokok durian ni. Kalau belakang Pak Su ni tengok pokok durian Musang King yang saiz lebih kurang 3 kaki, harga lebih kurang 100. Musang King saiz ni harga 120. Okey Pak Ji, nak tengok. Okey, ni Pak Su nak ajar orang kahwin, nak ajar kahwin pokok durian dengan cara mudah. Mudah dan pakai pun barang-barang yang terbuang saja. Barang kita semula, barang terbuang. Okey, untuk permulaan ni, siapa yang tengok live ni, tak apalah kalau yang terlepas live ni pun boleh tengok balik nanti. Pak Su habis live ni pun boleh tengok balik, sebab Pak Su live tak panjang. Lalunya Pak Su ambil masa 6 ke 7 minit saja untuk Pak Su live. Okey, barang-barang untuk nak kahwin pokok durian ni, pokok durian anak biji ni, Pak Su semai anak biji. Semai nak biji, lepas tu kita nak beri dia jadi Musang King ke, kita nak beri dia jadi duri hitam ke, kita nak beri dia jadi 101 ke, ling lak le ke, long lak le ke, semua boleh. Induk dia anak biji je, induk dia ataupun pokok, orang panggil induk ataupun pokok menanti. Pokok menanti ni pokok batang lah, anak biji tu lah. Nanti kita ajar kahwin, tiap paling senang untuk kahwin ni. Paling senang saja untuk kahwin pokok ni Pak Su buat. Pakai pula barang-barang hak selalu orang buang lah. Kita ketik ambil, kita buat. Cara dia cukup mudah. Okey, pertama sekali apa barang-barang hak kita perlu. Kita dapatkan botol air minuman ni. Tak kira lah minuman apa-apa, air mineral ke, air botol macam ni ke, ni botol macam ni hak orang buang tu kita ambil untuk kita kahwin pokok durian. Kawin kot durian, barang-barang terbuang. Lepas tu getah apa ni? Getah gelung. Getah gelung kot, ataupun orang kot baling ni kata getah wokok lah kot. Getah wokok lah kot ni. Okey, getah wokok ni dan juga beg plastik hitam. Ni beg plastik hitam hak orang nak buang. Hak orang nak buang atas-atas tu kita kutik untuk apa? Nak kahwin pokok durian dengan mudah. Nanti Pak Su tunjuk. Ni pokok durian ni kan, lalu ni musim durian, biji orang duk buang saja. Kalau depa panggil kita makan peluk buah durian kan di rumah lemo kan, panggil makan peluk durian, tahu eh biji tahu kat aku buat apa hal nak kelik semai. Okey, kita semai dulu dia jadi macam ni. Ni baru 2 bulan. Ni baru 2 bulan ni. Lepas tu kita bubuh baja dia bagi dia sihat. Lepas tu kita boleh kahwin lah. Ni umur matang dia boleh kahwin. Ni satu. Ni satu lagi. Ni besar sikit. Ni hampir 5 bulan tu. Masa tinggal di bawah tempat teduh tu. 5 bulan dah. Ni batang ni pun boleh kahwin. Dia kahwin dia ada banyak jenis. Kahwin pucuk. Ataupun kahwin tengah orang panggil. Ataupun kahwin sisi lah. Kahwin sisi, kahwin tepi. Okey. Tipnya cukup mudah. Kadang-kadang tu kawan-kawan duk tanya Pak Su, Pak siapa saya kahwin payah nak hidup. Kahwin pokok payah nak hidup. Bukan kata payah sebenarnya, tip tu tak betul. Cara tu tak betul. Kalau cara tu betul, insya-Allah senang hidup. Nanti Pak Su tunjuk paling mudah ni, cara paling mudah untuk kahwin pokok ni. Pak Su tak gedekuk ilmu minta maaf. Ilmu ni kadang-kadang orang ngaji pandai, dia mungkin dia pandai dalam bidang akademik. Tapi kalau bahagian pertanian mungkin dia kurang, bukan kata tak reti, dia kurang reti. Tapi insyaAllah Pak Su ni akademik kurang, tapi pasal pertanian ni adalah pengalaman selama 18 tahun Pak Su kerja di
apa nama kedai nasri di Sungai Petani tu. Dialah yang bos tu lah yang banyak ajar Pak Su. Macam mana cara nak kahwin pokok apa semua kan. Cara cukup banyak lah dulu duk buat cara ni, rupanya banyak lah susah. Sampai Pak Su boleh satu tip tu, Pak Su buat memang boleh katakan 90% pokok durian tu kalau kita nak kahwin. Cukup mudah untuk untuk hidup, tak payah tak payah nak. Tapi kena dengar betul-betul barang-barang hak kita guna, cara macam mana nak letak dia. Ha, bukan senang. Kadang-kadang kita buat tak hidup, buat tak hidup. Ha, memang tu. Apa pun, okay, share dulu. Share dulu apa nama live Pak Su ni. Kalau seandainya Pak Su buat tak lama, dalam 7 minit ke 8 minit macam tu je. Share dulu, Pak Su bagi hadiah. Pak Su nak bagi hadiah ke anda ni. Anda share free saja. Pak Su buat keluar duit bagi ke anda. Tak ada masalah dalam penyagaan macam tu lah. Selalunya. Okay, apa hadiah? Ha, apa nama kawan-kawan Facebook akan boleh nanti ya. Ni, Pak Su akan beri pokok. Untuk hadiah pertama, Pak Su akan bagi pokok Musang King ni, harga 120 tu kat anda. Itu hadiah pertama. Dan juga ada customer masuk. Okey, untuk 5, semua 6 hadiah, 5 lagi Pak Su akan bagi baja DX ni. Sekilo setiap orang. Adik tengok customer masuk. Ya bang, tengok apa? Ada customer masuk tak? Sebablah. Durian 120 kan tu, musang ni. Tapi boleh kurang lagi lah. Kalau anak-anak pokok belakang, orang tengok. Mama tengok tak? Tak nak duk balas tak? Okay. Ada customer, tak apa. Nanti perempuan saya pergi tengok lah. Okay, untuk baju di ad ni, Pak Su akan bagi. Untuk 5 pemenang. Cara dia pemenang, Pak Su akan hubungi. Sampai syarat-syarat, penuh dengan syarat-syarat Pak Su bagi, Pak Su akan hubungi melalui apa nama ni, Facebook Messenger. Facebook Messenger, Pak Su akan hubungi sahabat-sahabat Facebook dengan Facebook Messenger Pak Su. Panggil dia, mari ambil hadiah, untuk hadiah untuk Pak Su. Satu hadiah nombor satu, Pak Su bagi Musang King yang bernilai RM120. Lain 5 lagi hadiah, Pak Su akan bagi baja DX, baja ajaik ni. Baja ni cukup bagus untuk tanaman, untuk sayuran, untuk pokok buah. Paling cantik lah, pokok yang tak berbuah ke apa ke, yang paling cantik Pak Su akan bagi. 5 hadiah ni. Jadi 6 pemenang lah Pak Su nak. Okey, syarat dia untuk jadi pemenang tu nanti Pak Su beritahu. Okey, untuk tu 2-3 hari kemarin Pak Su ada live buat untuk baja ni noh. Untuk baja semburan ni, baja dan juga ubat serangga. Nah. Sayangnya baja ni 5 botol Pak Su ambil daripada talent ni, 50 botol habis dijual dalam masa 3 hari saja Pak Su jual habis. Ni pun hak orang lah ni, ada lagi 15 botol tapi orang dah bank in duit tu. Jadi Pak Su tak boleh nak buka lah. InsyaAllah Pak Su akan dapatkan di kawan Pak Su. Di BM, kalau kata hak dia order tu tak habis tu jual, Pak Su akan dapat kat dia lah dalam minggu ni. Tu pun tak banyak lah kot. Untuk Pak Su memang stop habis lah. Stop habis. 3 hari lah, 50 botol. Kalau tidak dulu Pak Su dah jual sebulan pun susah nak habis. Tapi sekarang ni Pak Su buat live ni, 3 hari 50 botol habis Pak Su jual. Tu lah. Pak Su nak beritahu, hak ni habis dah. Kalau nak, insyaAllah dalam 2 minggu lagi baru lori daripada talent tu mai dia singgah sini. InsyaAllah Pak Su dah order dah. Cakap 2 minggu lagi. Tapi untuk minggu ni Pak Su akan jumpa dengan kawan-kawan di BM tu. Pak Su akan minta. Okey. Dia sini lah pokok durian Pak Su nak buat. Nak ajar. Okey eh. First sekali Pak Su nak beritahu untuk nak apa nama kahwin pokok durian ni cara mudah. Guna barang-barang terbuang tu eh, Pak Su kata tadi barang-barang yang kita nak guna, plastik hitam yang terbuang ni, plastik hitam, botol minuman yang terbuang, dan juga getah gelung. Cukup mudah eh? Getah gelung yang tu cukup mudah. Okey, pertama sekali untuk kahwin pokok durian ni, pastikan pokok durian yang induk ni atau pokok penanti ni betul-betul sihat. Hak tu cukup penting. Kadang-kadang buat tak hidup pokok penanti ni lah. Pokok penanti ni kadang-kadang tak sihat, tak pernah bubuh baja, siram pun kadang-kadang sekali-sekala memang dia tak jadi. Dia pokok durian ni tengok dom dia mesti molik.
Okey, pastikan kalau nak kahwin ni, 2 minggu sebelum kita nak kahwin pokok ni, kita bubuh baja dulu. Bubuh baja, tak kira lah baja apa pun, bagi dia betul-betul sihat. Okey, dalam 2 minggu, kalau dia dah betul-betul sihat, kita tengok pokok dia pun dompu elok, merlik elok. Maksudnya, barulah kita layak untuk nak kahwin pokok ni lah. Kita nak kahwin pokok ni. Tu pertama sekali. Lepas tu pula, tanah dia jangan bagi basah. Tanah ni, tanah dalam beg ni jangan beri betul-betul basah, bagi lembat-lembat macam tu je. Kalau nak siram pun hari kita kahwin ni lah, kita siram sekejap dalam 2 jam lah selalunya. 2 jam sebelum kita nak kahwin tu kita kena siram dah pokok ni. Selepas tu, selama sebulan tak payah siram. Tu yang kadang-kadang orang kata pokok tak siram mati. Dia kalut nak siram. Kalut nak siram tu yang membuatkan pokok ni sebenarnya boleh mati. Dia pokok durian ni, pokok induk yang kita semai dalam polybag ni untuk kahwin, dia sebulan lepas kita kahwin tu, sebulan kita tak payah, tapi tak payah ni, tak payah apa, tak payah siram dia nah. Tak payah siram dia. Okey, first sekali Pak Sunak aja kita ambil pisau. Okey, ambil pisau yang betul-betul tajam . Satu lagi, pisau ni yang betul-betul tajam. Pisau ni tak boleh guna untuk buat benda-benda lain, potong bawang ke apa ke. Kalau nak kahwin pokok, jangan duk pakai pisau tu. Memang tak jadi. Pisau ni khas kita beli, ni baru beli. Atau pisau apa pun yang kita baru beli, pisau tu lah kita gunakan. Jangan duk pakai pisau yang telah digunakan. Maksudnya, pisau ni cukup penting sebenarnya ni. Pisau ni kena betul-betul tajam. Dan juga tak, bukan bekas duk guna benda lain. Itu satu. Okey, yang keduanya, selalu orang guna cutter untuk potong pokok durian ni, pokok induk atau pokok penanti ni, dia selalu guna cutter. Cutter tak boleh sebenarnya, dia kena pakai pisau. Cutter sebab dia mata satu saja, sebelah depan tu saja, belakang dia tak ada. Dia jadi mungkin tercederanya batang ni. Batang induk ni dia tercedera. Jadi apabila dia tercedera, jadi dia tak boleh hidup lah pokok tu, pokok yang kita kahwin. Okey, boleh tonton sini. Yang komen tu tak lagi Pak Su balas, buat masalah Pak Su nak sembang, lepas tu nak baca komen tu takut jadi panjang pula nanti. Jadi Pak Su nak ambil masa yang singkat saja. Okey. Untuk tu kita potong cara potong dia pokok nanti ni, kita sebab kita nak gunakan air botol minuman, jadi kita tak boleh nak potong panjang tau. Kita potong pendek agak-agak, nanti kita buat tu, kita buat yang pendek lah. Jadi kita potong dekat dengan beg dia, lebih kurang 3 inci atau 4 inci di atas tu kita potong. Kalau boleh potong ni dengan sekali potongan saja, tak mau banyak-banyak kali potong, tak mau. Kalau nak repair sikit-sikit tu boleh lah. Okey, sekali potongan saja. Dia nak betul ke, dia nak sengit sikit ke, tak apa. Tapi sekali potongan saja, jangan duk bulan kali, kita takut pokok batang induk atau batang nanti ni tercedera. Okey, untuk yang kedua kita ambil. Ini pun penting juga ni. Kadang-kadang orang ambil ni pokok apa? Ni pokok yang kita nak kahwin lah. Ini Pak Su ambil pokok apa? Pokok durian 101. 101 . Okey, pastikan pokok yang kita nak ambil nak kahwin ni pun pokok 101. Contoh yang Pak Su ambil pun kena betul-betul sihat. Tak mau tak sihat, tak mau. Dia kena betul-betul pokok ni sihat, baru boleh kita nak kahwin dia. Ni kahwin pucuk nama dia lah. Kahwin pucuk ataupun kita panggil baji lah kot. Baji. Lepas tu satu lagi kita tengok pula anak dia punya tunas dia tu. Tunas tu mesti ada. Dia daun, ni daun. Okey. Tak sampai ke batang tu dia ada satu anak tunas tu. Kalau tengok betul-betul dia ada satu anak tunas naik kecil, nampak? Tu. Anak tunas tu. Benda tu mesti ada ni, anak tunas ni mesti tutup dengan tangan sikit. Anak tunas ni mesti ada. Kadang-kadang tu kawan-kawan duk ambil tunas ni tak ada. Jadi nak naik macam mana? Penting benda tu. Pasal cakap ni penting benda tu . Okey, lepas tu apabila kita tengok pokok ni dah sihat, tunas tu pun dah ada, dia layak untuk kita kahwin. Kita tak mau ambil panjang. Kita tak mau ambil panjang sebab dia susah nak hidup . Sebab kita potong, dia kosong. Lepas tu kita ambil panjang memang susah sebab air nak naik tu memang kadar yang lambat, dia boleh lambat dan dia mati . Dia tak hidup . Tak jadilah kita kahwin pasal tu, tak jadi. Jadi kita ambil satu tunasan ataupun dua. Tapi Pak Su suka satu. Satu pun memadai . Okey, kita potong . Potong ini sekali juga. Jangan berulang-ulang kali. Okey, dia sebenarnya yang ni
Maksud nak ambil satu lah. Ini macam buah. Kau nak ambil satu tunah lah. Okey. Yang ni kalau ikutnya daun ni, kalau buat cara lain, maksud dah banyak cara. Kalau banyak cara lain, tak buang. Tak apa daun ni. Tak jadi masalah apa. Kalau tak buang, tak apa. Dia boleh tarik air naik. Daun ni, tak buang, tak apa. Tapi untuk kita guna cara kita ni, hak mudah ni, dengan botol barang-barang terbuang ni, dia takut dia sakuk di daun, di botol tu nanti, apa tu botol tu mungkin ada panas ke ataupun wap dia yang berlebihan. Jadi tak susahlah nak hidup. Jadi kita potong sikit. Okey, kita potong sikit jadi macam tu. Nampak? Ha, kita potong. Kita ambil satu tunas ni aja. Kita ambil satu tunas ni nanti nah. Ha, okey. Okey, yang ni kita belah dulu yang batang asal tadi yang kita potong tadi tu kita belah sikit dulu. Masuk bukan lari ya. Ubah tepat. Okey, pastikan satu kali turun je. Tak mau banyak kali. Sebab apa? Kalau banyak kali dia jadi rongga. Dia jadi rongga-rongga tu banyak, jadi tak sama, tak stabil. Dia tak boleh nak melangkat di sini. Yang tu yang kadang-kadang pun pokok tak boleh hidup juga nah. Tu. Okey, yang ni tengok pasal aja lah. Yang ni ambil satu tunas saja. Yang ni dengan sekali saja. Sekali saja sebelah hadapan, belakang pun sama. Sekali saja. Yang ni cuma buat elok-elok nak balas ni. Okey nampak. Dia jadi macam tu. Sebelah kiri kita buang, sebelah kanan pun kita buang macam tu. Dengan sekali potongan saja. Hati-hati nak potong tu. Tak mau berulang kali. Kalau berulang kali tu dia jadi sisik di sini. Dia memang susah nak hidup. Sekali potongan saja. Okey? Sekali potongan saja. Okey, lepas tu, lepas kita potong macam ni, kita selit eh. Okey, selit. Apa? Berikutnya ambil getah gelung. Apa saya tunjuk tadi getah gelung kan? Getah rokok ni. Orang nak buang ni. Potong dia. Ikat. Tak payah duk guna plastik-plastik apa. Yang ni dia nak bagi lekat je. Tak ada masalah. Dia fungsi dia untuk bagi lekat induk tu pokok penanti tu dengan tunas yang baru kita buat tu lah. Itu ya fungsi dia. Bukan getah-getah lah, tapi kita nak pakai barang terbuang, kita ambil getah lah. Dia tape tu pun boleh, wet tape pun boleh. Tape yang plastik 58 tu yang kita letak pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni Pak Su berhenti sampai di sini dulu lah. Nanti Pak Su sambung balik cara seterusnya. Sebab Pak Su nak beritahu macam mana cara kita nak dapatkan hadiah daripada Pak Su. Pokok musangking dengan baju hak lima tadi. Okey, nanti Pak Su sambung yang ni ya. Sekejap saja beritahu. Okey, untuk nak dapatkan pokok hadiah daripada Pak Su ni, pokok musang king dan juga 5 baja DX ni untuk 6 orang pemenang. Okey, cara dia mudah saja. Anda boleh share walaupun Pak Su habis. Walaupun Pak Su habis apa nama live ni pun anda boleh share. Pertama sekali anda share di WhatsApp di apa Facebook anda sekali. Anda mesti share di Facebook anda sekali dan juga anda kena share 5 grup Facebook. Itu saja syarat dia. Ingat anda perlu share satu di Facebook anda dan 5 kali share di grup Facebook lah. Okey, kalau Pak Su cek nanti kalau benda tu ada anda layaklah menang ni. Cumanya Pak Su nak bagi tontonan view macam 60 70 ni Pak Su tak ambil peduli sangat. Pak Su nak tontonan selepas saja live ni kau kalau orang tonton. Okey, setakat ni live Pak Su ada 4000. Ada video klip dengan apa adik Ainul lah itu ada mencecah sampai 6,000. Kali ni Pak Su nak 10,000. Pak Su target 10,000 lah. Kalau ada 10,000 tontonan, maksudnya kalau yang share di apa nama Facebook anda, anda pula share di 5 grup, anda layak memenangi hadiah-hadiah yang Pak Su tawarkan. Mudah saja. Walaupun Pak Su dah habis dah live ni, anda boleh share lagi. Share kat apa WhatsApp anda. Dan juga anda boleh share kat 5 grup yang lain. 5 grup lah. Tak kira lah grup apa-apa. 5 grup. Jadi kalau Pak Su tengok apa nama tontonan tu melebihi 15,000. Pak Su akan bagi. Boleh. Cara dia mudah saja. Pasal tu belah pantai timur. Mereka ada tim mereka. Mereka menjaga ni. Mereka ada tim mereka. Satu tim satu orang. Tapi mereka pakai share. Cepat lah. Dalam masa 2 jam, 3 jam dapat 100,000. Kita sini tak ada tim. Jadi Pak Su terpaksa gunakan hadiah dan sebagainya ni untuk buat. Bagi apa tontonan naik. Biasalah orang menyaga ni macam tu. Okey. Itu cara nak dapatkan hadiah Pak Su nah.
anda kena share satu di Facebook anda, anda share pula di 5 Facebook lain, anda layak menerima hadiah-hadiah daripada Pak Su. Okey, seterusnya tadi sampai di mana? Sampai kita ikat nah. Okey, sampai sampai Pak Su tunjuk sampai Pak Su buat jadilah tu. Jangan takut, jangan risau. Okey, yang ni. Lepas tu dah jadi macam ni, kita ambil botol, botol minuman tadi. Nah botol. Ha okey, ni botol. Yang ni ikutlah label ni, nak buang pun tak apa, tak mau buang pun tak apa. Tak ada masalah apa langsung. Yang ni tak ada fungsi apa pun, tapi nak bagi cantik ni kita buanglah. Ha. Okey, kita buang label. Kita potong. Okey, potong sama macam ni. Okey, nampak? Okey, kita potong sama macam ni eh. Apa fungsi dia ni? Fungsi dia nanti kalau kita cukup dia nanti, dia akan berpeluh lah. Macam plastik. Kalau yang kan dia bubuh plastik kan. Jadi, plastik ni kalau nak buat macam ni, cara ni payah lah. Dia lembek, dia nanti dia sangkut dekat apa daun pokok tu, panas, mati macam tu. Jadi, pakai benda ni cukup mudah. Okey, dia jadi wap. Malam dia jadi wap. Siang dia jatuh. Yang tu sebenarnya kita tak payah siram. Yang kata Pak Su kata tadi, kalau kita kawin pokok, kita tak payah siram selama sebulan. Tak payah siram. Sebab dia dengan sendiri dia jadi. Kalau kita pakai cara ni, memang dengan sendiri dia jadi. Buat dan dia siram untuk diri dia. Dia boleh jaga diri dia. Jadi kita tak perlu siram selama sebulan. Nah, okey. Dengar sampai habis. Kalau tidak tak dapat tik ni, nanti sekejap je lah mati. Okey. Kita ambil balik yang kita buat tadi. Letak, nanti kalau yang terlepas tengok line tadi boleh ulang balik pasal habis ni. Okey, ni cukup lah. Pasal tu pasal buat pendek tadi lah, pasal tak buat panjang takut nanti dia berlagak. Okey, cukup lah, cukup, tekan sikit bagi dia sangkut. Tu cukup cantik, tekan sikit bagi dia dia sangkut. Kalau dia tak dapat nanti pasal buat pokok lagi, ada lagi pokok induk pokok nanti pasal buat sekali lagi lah. Okey, cukup macam tu ni keadaan dia nah. Keadaan yang macam tu. Okey, ambil plastik hitam. Mana plastik hitam ni? Plastik hitam terbuang, terpakai tu, yang orang buang tu. Okey, ambil, cukup lah. Sebab kita tahu kawasan kita ni nak cari apa? Transparent. Kalau bahasa dia betul eh. Nak cari plastik bumbung tu. Plastik bumbung ni, plastik bumbung yang putih tu. Kalau orang tengok tu, mahal tu plastik tu nak buat. Di Thailand tu banyaklah Pak Sufi semua dah. Tapi ni Pak Su aja yang terbarunya. Ni siap. Okey, apa guna plastik hitam ni? Plastik hitam ni sebenarnya dia tak mau bagi cahaya tu masuk terlampau banyak. Noh. Kadang-kadang kita letak bawah pokok, kita letak bawah netting, dia cahaya dia pun masih lagi tak mencukupi. Tak mencukupi untuk dia boleh hidup dengan mudahlah. Untuk dengan hidup dengan mudah noh. Okey, jadi dengan kita gunakan plastik hitam ni, dia jadi cukup apa? Cukup dia punya cahaya tu lah, cahaya untuk dia hidup tu. Dia cukup dengan plastik hitam ni. Okey, berapa lama? Yang tu yang penting, kadang-kadang dengar tak habis yang tu. Berapa lama kita nak buat macam ni? Dan tempat yang macam mana sesuai kita nak letak dia apabila dah jadi macam ni. Okey. Tempat yang sesuai dia pertama kali jangan letak bagi dia kena air hujan. Sebab dia tak mau dah air. Dia boleh jadi air dia sendiri lah selama sebulan. Jadi dia tak perlu dah air. Jadi pertama sekali, kalau nak letak bawah pokok, pokok yang teduh kat rumah kita pun boleh. Tapi buat para, orang sini kita para. Okey, buat para ke apa ke, bubuh apa-apa pun, plastik ke, zinc ke apa ke, jangan bagi dia kena air hujan. Yang tu satu. Lepas tu tak mau tempat panas lah. Tak mau tempat yang apa ni 100%, 90% yang kena cahaya matahari, tak mau. Kalau cari tempat dia, kalau bawah geris kereta ke, bawah bumbung tu pun boleh. Sebab kita dah cukup dengan plastik hitam tu. Dia dalam maksudnya matahari dia turun, dia kena atap ke, dia kena pokok ke apa ke dulu. Lepas tu cuma cahaya macam biasa ni lah. Macam tempat Pak Su duduk sekarang ni, bawah pos ni memang sesuai lah untuk dia susun bagi cantik kan. Letak dia. Berapa lama nak letak macam ni? Berapa lama? Nanti kalau lama sangat dia tak hidup pasal dia naik kulat. Dia terlampau basah sangat apa semua dia naik. Okey, duduk macam ni dalam plastik yang macam ni selama 2 minggu sahaja. Ingat 2 minggu sahaja dia kena duduk macam ni. 2 minggu sahaja. Dia duduk macam ni.
Selepas itu kita buka balik. Okey, nanti pasu cuba tengok. Tengok yang Pak Su dah buat lama. Okey. Ni. Yang Pak Su dah buat lama, kita buka tengok dia jadi apa. Yang ni yang lama. Ini kita buka jadi apa. Tengok. Okey, yang ni 2 minggu. Tengok, dia naik. Dia lekat dah ni. Dia lekat dah. Getah tu jangan risau. Dia akan putus sendiri. Yang ni Pak Su ikat dia tak berapa nak kuat mah. Jatuh lah, dia lucu. Jadi dia lekat sendiri. Tengok. Tengok elok-elok. Dia lekat sendiri. Macam ngegang, dia lekat. Lepas tu dia tumbuh lah. Nampak hak tunas tadi. Pak Su kata tadi hak sikit kan. Hak sikit tu nampak dia naik lah. Tu nampak. Pak Su tunjuk tadi tunas tu dia naik lah. Tu. Mudah lah. No? Okey, yang ni selama 2 minggu yang ni cuma plastik hitam saja. Selepas 2 minggu tu plastik hitam yang kita buka, letak dia lebih kurang macam tadi lagi, tempat yang teduh lagi, lebih kurang kita kena matahari. Tak ada kena matahari lah, cuma kita letak tempat cahaya macam ni lah, tapi tak ada kena matahari lagi. Tapi masih lagi bertutup macam tu. Okey, plastik hitam kena buka. Masa ni lepas 2 minggu plastik hitam kena buka dah. Takut dia jadi air lebih banyak, dia jadi bulat, susah nak hidup. Tapi botol ni masih lagi di sini. Berapa lama pula? Berapa lama pula apa nama ni botol ni nak letak macam ni? Selama 3 minggu lagi. Botol ni duduk macam ni selama 3 minggu lagi. Letak selama 3 minggu, tak payah siram. Okey, tak payah siram lagi. Okey, lepas tu barulah dia jadi macam ni. Ni yang Pak Su dah kahwin dah, dah siap dah. Tengok naik cantik. Tengok. Okey. Yang ni baru 4 bulan ke? 4 bulan lah duduk dengan Pak Su. Dia lambat juga daripada kita buka tadi nak kena bubuh baja, bubuh baja apa semua. 4 bulan baru dia jadi saiz macam ni lah. Ni yang Pak Su buat ni. Nampak tip dia cukup mudah, cukup senang. Nak buat apa doyang ni lah, doyang kahwin ni. Pak Su tunjuk sekali lagi lah. Kalau tak dapat ni, Pak Su tunjuk sekali lagi cara dia. Okey, ambil pokok induk. Ni pokok induk. Tua macam ni tak apa. Kalau ada yang kawan-kawan dah kahwin dah di rumah ke apa ke. Yang tua macam ni lah kan. Yang tua ni apa nama 4 bulan hingga 5 bulan lah ni. Yang ni duduk dalam playback pasal letakkan tu. Dia tempat teduh sikit pasal ambil tadi. Nampak daun dia ni sikit. Tapi tak ada masalah, pokok sihat. Pasal bubuh baja dalam masa 2 minggu. Okey, first sekali pokok induk mesti sihat lah. Pokok induk ni, pokok menanti ni mesti sihat. Betul-betul sihat. Yang tu yang nak buat dia. Okey, lepas tu step macam tadi lah kita tunjuk balik ya. Takut batang besar tak boleh buat kan. Sekali potongan saja, tak mau 3-4 kali. Sekali tekan kuat-kuat. Sekali saja. Okey, sekali saja. Okey, lepas itu ambil pokok induk yang ni sama juga. Pak Su ambil 101. Pastikan pokok 101 ni ada tunasan dia. Nampak? Tu tunasan kan, lebih pada daun. Daun dia tu ni nampak kecil, dia cepat kan. Itulah tunasan dia ni. Yang ni lah kita nak pakai. Okey, kita potong. Potong atas dulu. Okey, macam tadi juga untuk pakai botol tu, Pak Su tak mau daun selai tu. Dia sebenarnya daun selai tu pun tak ada masalah. Tak ada masalah, tapi kalau buat cara lain mungkin lebih mudah lah. Pak Su buat cara lain memang Su tak potong. Tapi untuk cara ni, bubuh dalam botol ni, Pak Su suka potong sikit dia. Okey, kita potong macam tu. Dan buat buang kulit. Ni lah kita ni. Pisau mesti tajam. Tak mahu pakai-pakai guna banyak-banyak kali, tak mahu. Kalau nak potong ni pun buat dalam, ingat dalam 20 pokok, 30 pokok. Pisau ni lego lah buang lah. Baru 3 kupang. Kalau nak suruh orang kahwin pun semua payah pun 3 kupang. Buat 20 pokok buang lah. Atau pisau ni simpan buat ajar lain lah. Untuk kahwin pokok memang tak boleh. Tak mahu. Pakai betul-betul tajam. Okey, cantik. Sekali ya, sekali potongan lah. Tak mau banyak-banyak kali ya. Takut. Sekali potongan lah macam tu. Okey, sekali potongan lah. Tak mau 2-3 kali. Sebab dia akan berbulu. Lepas tu dia akan jadi tak sama. Walaupun kita potong 2-3 kali, dia jadi betul-betul tak sama. Dia ada belok-belok, lekok-lekok dia kan. Jadi udara boleh masuk sini. Yang tu yang membuatkan pokok kita susah. Susah nak hidup. Okey, dah jadi macam ni, kita belah sikit pokok batang menanti atau batang rasa tu kita belah.
Okey, belah sikit. Dah siap, kita selit. Yang ni selit masuk tengah. Sambil duk menyanyi pun boleh. Paling mudah sambil-sambil duk menyanyi pun kita boleh buat benda ni. Okey. Lepas tu kita ambil getah, getah kelong. Okey, jangan lupa share. Pasal ingat ah. Okey, satu lagi. Ni ada apa nak bagi? Ada apa nak bagi pokok musangking saiz lebih kurang 3 kaki. Harga kalau di pasaran 120. Masuk akan beri percuma untuk hadiah orang nombor 1 dan 5 orang ni Pak Su akan bagi hadiah baja di ek secara percuma. Cara dia Pak Su akan hubungi anda melalui WhatsApp message messenger mari dan kita ambil gambar sebagai bukti kita bagi hadiah ni kepada anda. Cara dia anda kena share di Facebook anda, anda share ni di Facebook anda dan juga anda share di grup. Di grup tu anda share selama 5 grup lah. Anda share 5 grup. Nanti kalau tontonan Pak Su, view Pak Su tak kisah, tontonan Pak Su ada 10,000 tontonan, Pak Su akan cari balik siapa yang nombor 1 yang bagi mula-mula bagi share apa semua tu, 5 grup apa. Pak Su akan hubungi melalui messenger. Ada main sini untuk ada, kita ambil gambar, kita post dalam Facebook lah sebagai bukti kita Pak Su keluarkan hadiah tak Pak Su janji pada hari ni. Tu nanti kita sambung ni. Okey, satu lagi untuk baja. Baja semburan ni noh. Okey, baja semburan ni Pak Su minta maaf banyak-banyak kerana lepas PKP ni Pak Su order 50 botai. Dulu kalau Pak Su order 50 botai ni, baja ni memang baguslah. Dia 3 dalam 1. Ubat serangga, baja, vitamin daun. Vitamin daun, Pak Su apa apa nama ni? Ulat-ulat benar-benar memang tak jadi. Pokok jadi, rupanya sayur cukup jadi. Jadi apabila Pak Su live ni, kawan Pak Su yang duk tanam sayur di Pek Selambau, dia WhatsApp Pak Su ada lagi Pak Su, kita kata ada tapi tak banyak. Pukul 11 malam kot Pak Su paksa main juga daripada rumah. Mari sini tengok berapa yang ada. Pak Su tengok-tengok ada 15. Jadi 15 takut customer mari lagi, Pak Su bagi dia 10 lah dulu. Rupanya dia kata hasil tuayan dia berbeza. Dia pakai yang ni, dia tanam sayur, kacang bendi, kacang panjang. Dia kata, pakai yang ni, kacang bendi, kacang panjang cukup jadi. Jadi apabila PKP kemarin Pak Su tak ambil barang, dia pakai benda lain, dia kata turun sangat. Benda tak cantik macam hak guna benda ni. Jadi dia order 10. Jadi lepas Pak Su buat live, tu orang mari semua cari benda ni. Jadi 50 botol habis dalam masa 2 hari, Pak Su pun heran. Jadi masihlah kepada yang pembeli-pembeli tu. InsyaAllah minggu depan, 2 minggu lagi baru sampai barang. InsyaAllah untuk minggu depan Pak Su akan dapatkan ke rakan Pak Su lah, Nasri juga, kebun bunga juga di BM tu. Kalau dia ada stok lagi Pak Su ambil, tapi dia kata tak banyak lah, dalam 10 dia boleh bagi. Dia pun susah nak dapat, sebab 2 minggu sekali baru barang sampai ke sini. Okey, itu saja lagi Pak Su nak sambung lagi yang terlepas. Sebenarnya terlepas live pun tak ada masalah. Kalau Pak Su habis live pun share je. Pak Su nak bagi tengok tontonan tu, biasalah orang niaga nak ada 100 10,000 lah. Bukan 100,000. 10,000 tontonan, Pak Su akan keluarkan hadiah. Tak ada masalah. Okey, seterusnya dah jadi macam ni. Dah kita buat ni. Okey, ikat dengan getah gelong. Cara ikat dia jangan terlampau kuat. Okey, ikat biasa je. Jangan terlampau kuat. Berapa lilitan pun tak ada masalah. Dia untuk lekat lah. Lekat apa nama tunas yang kita letak tadi. Dan juga dengan batang penanti atau pokok induk itu. Okey, kita ikat. Okey, selesai ikat ni. Potong. Potong botai. Label ni tak buang, tak apa, tak ada masalah. Tapi nak bagi cantik tu kita buang. Kena sihat lah, pokok nanti ni wajib sihat. Kalau boleh sebelum kahwin tu bubuh baja dulu. Bubuh baja 2 minggu dulu, dia sihat, betul-betul sihat. Baru boleh ambil pokok nanti atau pokok menunggu ataupun pokok ni lah, pokok biji lah. Yang atas ni pun sama juga. Dia kena betul-betul sihat. Kadang-kadang buat tak jadi, dia kena susah Pak Su nak hidup. Bukan kata susah, tapi tip dia tak kena. Pokok dia kena betul-betul sihat. Okey, kita potong botai. Adik-adik ayah ya, adik. Anak Pak Su pun ada sini. Apa nama? Nur Ainul Hayati ada sini. Ada belakang. Okey, siapa lagi tak tengok lagi YouTube Pak Su? Drama anak ayah tu tengoklah, walaupun memang gambar tu tak setara mana sebab kita pun baru belajar cakap-cakap buat. Tengok di YouTube apa nama Pacu Kupan 74. Tengok apa drama tu, ada gambar adik Aina.
ada Enol Hayati berlakon di situ. Dan insyaAllah kerana lakonan dia di situ, dan juga ada satu video klip yang aku buat tu, tajuk dia Cinta Pertama, daripada Agama Bank lagu tu sampai aku buat dengan dia. Tontonan sekarang ni 5 hari pasal bubur tu ada 6,000 lebih, dekat 6,500 tu lepas tu tengok pagi tadi. Dan adik Aina ni pun takat ni dapat satu offer daripada drama pendek yang akan mula syuting minggu depan kot. Pengarah dia pun memang pengarah TV betul lah. Tapi duduk di Baling, pelakon-pelakon dia pun pernah yang pernah berlakon dalam TV. Dan penyunting filem tu memang terkenal lah, orang kalau betul tu memang dia terkenal. Tapi produksi tajuk apa maksud tak mau sebut di sini lah, di live waktu ni, sebab tu kerja mereka. Jadi mereka ambil apa nama, mereka tengok apa nama ni tontonan adik Ainun berlakon dalam anak ayah yang maksud buat drama pendek tu. Jadi mereka ambil dia berlakon. Tapi pengarah dia memang cun lah, kalau sebut nama memang orang kenal lah, sebab di TV pun dia mengarah. Drama tu akan buat di Belah Baling, drama pendek juga. Production tu pun yang ambil dia pun memang production selalu lah, kita buat tengah selalu lah. Nanti mereka akan wawarkan lah itu kerja mereka, cuma tak suruh nak info yang tu ya. Adik, gantung lagi. Terima kasih. Okey, seterusnya apa guna? Apa guna botol ini nak? Okey, botol ini untuk dia jadi siraman dia. Pasal kita tak payah siram selama sebulan. Ni, tak payah siram pun selama sebulan. Sebelum nak kahwin tu kita siram dulu. Lepas tu biar dalam sejam hingga dua jam baru kita kahwin. Jadi dia ada lembat lah masa kita kahwin ni, dia lembat lah. Lepas tu tak perlu siram selama sebulan tau. Tak perlu siram selama sebulan. Selepas sebulan tu baru kita siram. Lepas siram baru kita siram. Lepas kita buka botol ni lah baru kita siram lah. Baru dia air dia tak masuk ke dalam apa ni. Dia tak boleh masuk air ni. Kalau masuk air dia tak hidup lah. Lambat hidup. Okey, kita cukup ni. Yang ni dia akan. Okey, cantik. Terkejap sikit. Tu macam tu. Oh, cantik. Okey, dia malam dia akan jadi. Dia berpeluh. Dia jadi wak malam. Siang dia akan jatuh balik. Benda tu yang buat dia siram. Jadi kita tak perlu siram selama sebulan. Tak perlu. Biarlah selepas sebulan besok pun. Kita siram pun sikit lah. Macam ni. Tak payah jadi kena apa. Ni lah. Okey, seterusnya selepas ni baru kita ambil plastik hitam. Okey, plastik hitam ni. Plastik hitam ni kita cekuk. Fungsi plastik hitam ni nanti maksud bagi tahu balik. Okey, ambil kertas gelung ni. Masuk eh. Yang ni kertas gelung ni kan apa nak bagi lekat plastik ni, takut apa kucing ke apa ke atau angin kuat ke apa dia. Lekat macam tu. Okey, siap. Siap nah. Okey, apa fungsi dia? Plastik hitam ni, fungsi plastik hitam ni nak bagi cahaya. Nak bagi cahaya tu dia gelap. Kadang-kadang dia duduk tengah panas sangat, apa terlebih cahaya sangat, dia tak boleh hidup lah. Dia panas sangat. Cahaya. Okey, yang ni maksud bagi tahu awal yang ni tak boleh lama, tak perlu lama. Bubuh plastik hitam ni selama 2 minggu sahaja. Kalau lebih daripada tu 2 minggu lebih sikit boleh lah. Tapi tak perlu lama, sampai 3 minggu, 4 minggu tak payah. Sebab saya takut dia berpeluh sangat, air terlampau banyak sangat. Nanti batang yang kita ikat tadi tu, dia akan berpeluh dari kulat. Kulat tu menyebabkan dia susah nak hidup. Okey. Pasu buka lah tadi. Apabila ni. Okey, apabila cukup 2 minggu. Apabila cukup 2 minggu, baru kita buka. Buka plastik hitam tu lah. Buka plastik hitam tu. Tapi letak dia pun sama, tapi jangan bagi kena air ya. Jangan bagi kena air hujan. Apabila 2 minggu kita bogelkan plastik hitam tu, biar dia jadi sini masih lagi di tempat yang sama, maksudnya tempat yang bercahaya macam ni saja, tak perlu matahari lah. Bawah pokok ke, bawah geris kereta ke, apa ke. Okey, letak macam tu. Biar macam ni saja. Selepas 2 minggu buka plastik hitam, biar macam ni. Siram tak payah sebab masih lagi dia berpeluh. Malam dia berpeluh, siang dia jatuh balik, itu saja makanan dia, siraman dia. Okey, selepas kita duduk sini selama 2 minggu, selepas 4 minggu lah, selepas 4 minggu baru kita buka getah itu, dia akan jadi macam ni lah. Getah ni dia akan jatuh sendiri. Getah tak payah duk buka apa semua. Kalau selepas 4 minggu kita tengok dia duk ada di sini lagi pun, dia lah, nanti dia jatuh ni. Getah tu dia akan jatuh sendiri. Kalau lepas 4 minggu dia akan jadi ni. Ni tunasan dia, habis suambil tu, nampak tunasan kecil tu. Dia akan jadi macam tu lah. Dia akan tumbuh ni lekat kuat ni. Lekat kuat ni. Okey, yang ni
Okey, yang ni yang sudah siap. Aku tunjuk kan yang sudah siap. Selama 4 bulan ada dengan Pak Su. Selepas 4 minggu tu kita boleh 4 minggu ke 5 minggu lah kita boleh tutup botol itu. Siram pun bahagian bawah ni lah, tak payah siram daun lagi. Siram bahagian bawah ni. Biasalah hari-hari siram, hari-hari siram. Yang tu, lepas tu bubuh baja, mula bubuh baja. Baja mula dengan sedikit-sedikit dululah dengan tu bubuh banyak lah. Nah, dengan tu bubuh banyak. Okey, itu saja. Okey, daripada Pak Su untuk hari ini, terima kasih bagi yang menonton yang nak dapatkan hadiah-hadiah daripada Pak Su. Pokok pisang kini Pak Su nak bagi hadiah. Pokok pisang kini saiz dia tinggi dia. Saiz tinggi dia tengok Pak Su duduk. Tinggi sikit pada Pak Su. Saiz dia tiga kaki. Tinggi dia. Subuh elok. Harga dia di pasaran di mana pun mungkin tak tahulah, mungkin lebih mungkin kurang Pak Su tak pasti. Tapi kalau banyak Pak Su duduk sebelah tempat-tempat Pak Su harga memang 150 ke atas. Jadi tempat Pak Su ni di Nasri Pacu Kupang ni Pak Su jual dengan harga 120. Itu pun belum goncang lagi, kalau goncang mungkin boleh turun sikit lah. Okey, bagaimana nak main tempat Pak Su? Okey, cara dia nak main tempat Pak Su pakai Google Map ya. Pakai Google Map tag apa Pacu Kupang, dia akan hantar main sampai depan itu. Yang tu. Okey, cara nak dapat dia, anda share dulu di Facebook anda. Sekali lepas tu share di Facebook group 5 kali, jadi anda layak menerima hadiah daripada Pak Su. Itu saja, tangga kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.